Viewers, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Di video kali ini, setelah sekian lama aku gak ngupload, terakhir kali aku ngupload itu kan review, dan itu pun adalah draft waktu minggu lalu sebelum aku pindahan. Yap, dan di video kali ini aku membuat sebuah video baru lagi dengan background yang baru lagi. Aku nggak tahu apakah ini bakalan konsisten di background ini atau bagaimana, aku nggak tahu ke depannya. Tapi di video kali ini aku excited banget buat kasih lihat ke kalian unboxing aku. Aku mau unboxing di video kali ini. Dan di sini itu aku udah datang beberapa paket. Ada 5 paket dari Gramedia, terus ada paket 2 sama satu lagi, aduh jatuh ini. Jadi ada 3 paket di toko yang berbeda, terus 5 paket dari Gramedia. Aku langsung unboxing aja sambil ngobrol ke kalian. Paket pertama yang akan aku unboxing yaitu paket dari penerbit Lokamedia. Penerbit Lokamedia ini salah satu penerbit indie di Indonesia, dan aku suka banget dengan hasil terbitan atau buku-buku penerbit Gramedia. Dan ini aku ikutan PO-nya waktu itu kemarin. Judulnya apa ya, aku lupa. Kita lihat aja sama-sama. Ini dia. Wow, tebal banget guys, sumpah. Ini judulnya Daniel and Alma, novel by RK. Dan di sini aku dikasih masker dan juga ada seperti notes dan juga potongan kunci. Oke, I love it. Dan kayaknya ini tebal banget. Aku nggak tahu apakah bisa menyelesaikan ini dalam waktu singkat. Dan ini adalah hardcover, harganya kalau nggak salah sekitar Rp175.000. Oke, paket yang kedua adalah ini dari Gagas Media. Dan for your information, aku nggak tahu sama sekali ini itu paketnya aku pesan ke bagaimana, karena aku perasaan nggak pesan apa-apa di Gagas Media. Tapi aku nggak tahu, mungkin ini adalah waktu aku kerjasama di Gagas Media, tapi aku juga nggak inget gitu. Oke, ini adalah buku notes. Terus ini bukunya I am BTS. Gagas Media kok tahu kalau aku suka BTS? Oh, ini komik. Wow, keren banget. Di sini ada posternya juga. I am BTS. Seperti yang kalian lihat. Adalah kayak komik gitu. Ini seperti kalau kalian, I love it. Tapi aku nggak ingat ini aku pesan apa atau gimana. Kayaknya aku emang dikasih waktu kerja sama kemarin atau gimana, aku lupa. Paket yang selanjutnya ini aku nggak tahu dari mana. Ini dari Kalimantan Selatan, tapi nggak tahu buku apa, karena sebenarnya buku-buku ini itu udah datang dari awal Desember dan aku baru ngetek akhir Desember ini. Karena aku lagi sibuk pindahan guys, jadi nggak bisa sempet tag apa-apa, tag video apa-apa. Terus aku lagi sibuk untuk packing-packing gitu. Jadi ini adalah buku yang aku pesan di Shopee, judulnya Me Before You karya Jojo Moyes. Ini dia. Terus aku dikasih bookmarks gitu, nih seperti ini. Seperti ini bookmarknya. Terus ini seperti card gitu. Oke, paket yang selanjutnya adalah paket-paket dari Gramedia. Ini pertama aku mau buka yang ini dulu, yang paling kecil dulu. Aduh, gimana nih caranya? Dan langsung check out di Gramedia, kebetulan ada diskon, promo diskon ya kalau nggak salah. Karena Gramedia itu selalu rutin ngadain diskon. Dan guys, jangan kelewatan deh, karena diskonnya tuh menggiurkan banget, sumpah. Oke, ini adalah buku The Little Prince, Pangeran Cilik dari Antonie de Saint-Exupéry, apa gitu. Selanjutnya, ini aku nggak tahu ini buku apa, karena aku udah lupa. Ini adalah buku, ini apa? Oke, jadi ini adalah buku Kim Ji-yeon lahir tahun 1982 dari Cho Nam-ju. Ini dia, aku excited banget pengen baca buku ini. Selanjutnya, paket yang ketiga dari Gramedia. Buku apakah ini?
Oke. Oh, jadi ini aku sempat kemarin beli buku Bumi Series. Ini judulnya Nebula gitu, dari Terry Lie. Aku mau ngoleksi buku dari Bumi Series gitu. Dan pertama ada Nebula. Selanjutnya ada apakah gerangan? Ini packagingnya Gramedia bener-bener secure gitu, aman dan rapi. Kalian nggak perlu khawatir kalau buku kalian tuh penyok-penyok atau gimana-gimana, karena dia tuh cara packingnya secure, aman dan tebal. Terus selanjutnya ada dari Terry Lie lagi, tadi seri Bumi, ini yang ini Bulan. Ya, tadi ada Nebula terus Bulan. Dan apakah ini buku terakhir, paket yang terakhir? Mari kita lihat paket-paket. Kemarin itu buku-buku dari ya yang Bumi Series itu lagi diskon besaran loh guys. Komen di bawah kalau misalkan kalian ikutan check out di gramedia.com waktu kemarin lagi diskon, biar aku tahu kita samaan. Terus selanjutnya atau paket yang terakhir yaitu Komet. Ini harganya berapa ya? Nggak sampai 50 ribuan. Ya, kalau nggak salah. Aku check out ini intinya artinya 43.000 tiga-tiganya ini. I'm so excited. Ini aku baru ngoleksi 3. Kenapa ya? Karena di TikTok itu kemarin aku lihat TikTokers itu banyak banget yang rekomendasiin buku ini, dan kayaknya di TikTok itu buku-buku yang mereka rekomendasiin itu kebanyakan dari Terry Lie gitu ya. Terus ada juga Lot Bercerita kayak gitu. Itu apakah memang worth it itu kalian rekomendasinya? Makanya aku pengen coba baca gitu. Makanya check out yang 3 Bumi Series ini. Mungkin nanti bakalan pelan-pelan satu-satu di check out lagi Bumi Series-nya, enggak tahu. Kalau misalkan ada yang mau kasih aku juga enggak apa-apa. Komen di bawah kalau misalkan kalian sudah check out buku-buku di bulan Desember ini, atau kalian sudah jajan buku, atau misalkan kemarin lagi diskon, kalian bisa komen di bawah buku-buku apa aja yang kalian sudah beli atau kalian udah dapetin, intinya kayak gitu ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share kembali soalnya yang kalian punya biar gak ketinggalan video selanjutnya. Have a nice day, see you next video, bye-bye.